Hai, selamat datang kembali. Jadi, hari ini aku akan melanjutkan kegiatan di sekolahku. Dan ya, kurasa aku akan mulai mengerjakan tugas. Selamat pagi, Pak Guru. Tugas pertama. Jadi, hari ini aku bakal ngajain tugas ini yang banyak banget. Aku disuruh mining 320 cobblestone, mining 64 glowstone, mining 120 netherrack, dan mining 32 obsidian. Banyak banget ini, wo. Karena aku miskin dan gak punya peralatan, jadi aku berinisiatif untuk pergi, ya, perpustakaan. Ada apa aja ya di perpustakaan ini? Ada buku sejarah, nope, aku gak suka sejarah. Ada buku komik, manga, I need manga. Di sini ada apa? Buku petualangan. Wow, buku petualangan? Mungkin ada buku petualangan yang bisa membantu? Sepertinya tidak ada. Ada toko buku, dia jual apa nih? Puisi indah. Oke, fix ini bakal menjadi barang pertama yang kubeli. Oke, kita akan lihat-lihat lagi. Di sini ada buku anak, ada sesuatu yang bagus kah? Apa ini? Aku gak boleh baca ini. Ya kan? Aku gak boleh baca ini kan? Ya kan? Beneran kan aku gak boleh baca ini kan? Mari kita baca buku ini. Jadi, X ingin mencoba untuk mengejar cinta pertamanya. Namun, ia malah ditolak. Maka, X sama dengan minus 42 dikurang 89. X sama dengan... 4 minus 42 kurang 89. Oke. Minus 131. Aku pintar, guys. Wow. Suatu hari, Z sedang diam di kelas. Tiba-tiba, hidungnya gatal. Maka, Z sama dengan 254 dikurang 126. 254 dikurang minus 126. Tiga 80. Wow, guys, aku jenius. Dari hasil yang ku dapatkan di buku itu, sepertinya itu menunjukkan koordinat suatu tempat. Maka dari itu, kita akan mencari rahasia di balik buku ini. Oke. Oh, bentar, apa ini? Kenapa banyak burger di sini? Ya ampun, ternyata TPS ku kira apaan. Oke, guys, aku sudah nyoblos. Lihat tuh kelingkingku warna ungu. Setelah itu, aku melanjutkan perjalanan. Dan tiba-tiba aku menemukan, wow, apa ini? Oh my god, kenapa banyak torch di sini? Apa jangan-jangan ini adalah tempat pemujaan? Oh tidak. Wow, banyak cabai. Bukan aku yang ambil. Kita sudah dekat. Apa itu? Tunggu, kuda? Ya ampun. Halo kuda. Apa yang kamu lakukan di sini? Kamu sendirian? Di mana teman-temanmu? Sepertinya kamu sangat kesepian. Apa kamu butuh teman? Baiklah, mungkin aku bisa menjadi temanmu. Tunggu sebentar ya, kuda. Tunggu di sini sebentar. Bukan aku yang ngambil. Hei kuda, aku kembali. Jangan kemana-mana. Kuda, kamu akan menjadi temanku untuk pertama kalinya. Ini untukmu. Dengan begini, sekarang kita bisa berpetualang bersama. Bukankah dengan begini kamu sudah tidak kesepian lagi, kuda? Minus 131 ke sini. Oke, ini di sini dan 380 di sini. Ini kah? Apakah ini? Benar kan? Di sini. Minus 131 dan 380. Seharusnya ini adalah tempat yang benar. Soalnya dari kelihatannya ini seperti bangunan gitu sih. Karena kotak ini. Oh, ada tombol. Apa ini? Tempat apa ini? Tunggu. Ini sebenarnya tempat apa? Apa aku harus ngecek tempat ini? Apa aku boleh masuk ke dalam sini? Oke, aku bakal coba masuk ke dalam sini dan ngecek apa aja yang di dalamnya. Oh my god, tempat apa ini? Apa itu? Ada catatan juga di situ. Dan ada kasur. Tempat apa ini? Tempat apa ini? Di sini ada catatan dengan banyak buku di sekitarnya. Oke, mari kita lihat. Hai anak muda, jika kamu menemukan buku ini, itu berarti kamu adalah orang yang terpilih. Tolong,
jaga barang-barangku dengan baik. Tempat ini merupakan tempat bersejarah, dan barang-barang ini adalah peninggalan dari masa sebelumnya. Salam, Shrim. Setelah itu, aku mengambil barang-barang yang ada di situ, dan saatnya untuk kita mengerjakan tugas. Oke, yang perlu kita lakukan adalah, wow guys, aku bermain skyblock. Taruh air di sebelah sini, taruh lava di sebelah sini. Jadi cobblestone. Nah, dengan begini tugas pertama akan kita selesaikan. Dan dia terus berjuang untuk menggali cobblestone sebanyak mungkin. Untuk menyelesaikan tugasnya, dia mengerahkan seluruh tenaganya dan lanjut untuk terus menggali. Banyak blok yang sudah ia hancurkan, semakin banyak dan semakin banyak cobblestone yang ia kumpulkan. Hingga akhirnya, wah, cepat sekali teman-teman. Setelah itu, aku pergi ke Nether dan melanjutkan tugas-tugasku di sana. Oke, karena yang paling mudah adalah Netherrack, rasa kita akan mengerjakan Netherrack terlebih dahulu. Selesai. Yay, glowstone. Oke, tinggal satu lagi dan pluk. Sekarang misi glowstone kita sudah selesai dan tinggal misi terakhir, yaitu adalah menghancurkan 32 obsidian. Lava pool. Woi, lava pool. Lava pool. Lava pool. Aku mendengar suara. Yes, guys. Hari ini kita akan menyelesaikan tugas pertama kita. Akhirnya tugas pertama kita selesai. Bicara ke Pak Doni di ruang guru untuk laporan tugas sudah selesai. Halo Pak Doni, aku mau berikan aku Sans Voucher. Guys, Sans Voucher untuk pertama kalinya guys. Ini Sans Voucher pertama. Nggak bakal ku beliin apa-apa. Serius, ini Sans Voucher bakal ku simpan buat prasasti pertamaku. Untuk prasasti Sans Voucher pertama. Apa guys? Kenapa guys? Kenapa? Aku cuma beli puisi doang kok ini apa? Mau baca puisi doang kok? Mawar itu merah, violet itu biru, itu kuning, bayu blues OG. Keren kan? Setelah selesai mengerjakan tugas pertamaku, aku pulang untuk beristirahat. Dan keesokan harinya, by the way aku belum ngecek ruangan klub yang ada di sini nih. Aku mau tunggu dulu. Apa yang mereka lakukan? Kenapa mereka menatapku? Kenapa mereka menatapku? Apa? Kenapa? Hai kucing. Sekarang. Halo. Kamu masuk ke dalam ruang klub. Iya, iya. Ayo, ayo, selamat datang, selamat datang. Enggak bakalan dikubur sama aku dan Nelson lagi kok. Kunci. Flashback dari episode 1. Kunci. Aku punya pengalaman buruk. Kamu kan kelas B. Iya. Ketua sama wakilmu siapa? Ya kita cuma mau tanya sih sebenarnya. Yeah. Oh. Maksudnya dia apa? Hey, apa itu maksudnya? Hey. Tetap. Oh my god. Tunggu. Okay. Ini klub apa? Klub yang cocok buat kayak cat girl kayak kamu. Ya udah, kenalin diri. Iya. Iya. Halo, aku Kitan. Dari kelas B dan aku nggak tahu kenapa aku cuman mau turun ke bawah ngelihat ruangan klub ada apa aja sekarang. Aku cuma ngelihat kalian lagi briefing, tiba-tiba aku dipanggil. Apa ini? Bentar, akhir-akhir kata-katanya dikasih nyanyi gitu dong. Iya. Oke nya, jadi ada apanya? Kita mau ngapainnya? Oh, iya. No, aku tidak seharusnya melakukan ini. Oke, kita udah dapat furi kita, guys. Okay. Dapat furi kita. Slogan. Apa ini? Oh my god. Apa ini? Aku harus ngomong lagi, astaga. Hidup untuk 2D. Stream. Panggil dia Ketchan ya, Ketchan. Itu apa? Nyanya. Kita panggil Nyacan. Nyacan. Oh my god. Ya ampun, Nyacan. Ketua, aku ada usul ketua. Apa itu? Ntar pas kelas meeting kita buka kayak semacam meet cafe.
Wah, udah tahu kan? Udah tahu yang bakal di-matein siapa kan? Iyalah. Sudah ya, makanya. Pasti. Udah tahu trapnya siapa ya trapnya? Subscribe.